karena aku mau nge-review Casey sebentar ya. Jadi ini aku udah bawa Casey, Coach Casey ini. Jadi aku mau nge-review ya. Coach Casey aku ini, dia isinya tuh penuh, full tuh. Dan ini ya, isinya tuh full, dan aku mau coba isi, mau bandingin sama si ada Coach Jade nih. Coach Jade ini, sekilas tentang Coach Jade, sekilas tentang si Coach Jade ini ya. Jadi Coach Jade ini dia produk outletnya Coach nih. Dia Coach outlet, kalau Casey ini dia Coach butik. Untuk dari size-nya sih gedean Coach Casey ya, gedean Coach Casey. Cuman kita lihat aja muatnya segimana banyak sih si Coach Jet ini. Jadi yang satu ini Coach outlet, terus yang ini Coach Casey ini Coach butik. Oke guys, jadi di sini dalamnya Coach Casey ini aku udah isi banyak banget penek-penek aku. Ada lipstick juga, ini lipstick sebenarnya. Ada ini, ada card case, ada hand sanitizer, ada ini, ada apa? Bluetooth earphone, ada vitamin aku, terus ada dompet juga. Nih. Terus ada tempat kartu lagi, ada litin, terus ada handphone, sama ada masker kain. Nah, tuh. Ini udah habis ya. Oh, udah habis. Di belakangnya juga udah habis. Oke, sekarang isi yang tadi-tadi itu aku mau coba isi ke Coach Jade. Jadi sekilas Coach Jet ini adalah Coach outlet. Dia masih ada, sekarang masih jadi produk andalannya si Coach outlet. Cuman yang motif ini udah nggak ada, yang warna ini udah nggak ada ya. Ini salah satu tas cinta pada pandangan pertama aku. Aku begitu ngeliat tas ini tuh aku langsung jatuh cinta sih. Oke, sekarang kita masukin ya. Pertama dari dompet. Ini dompet dari Tory Burch. Sekilas review ya. Jadi ini dompetnya tuh bifold gitu, nggak banyak kartu yang aku bawa di sini, karena aku jarang sih sebenarnya bawa dompet. Cuman aku tuh suka berpikir perlu juga bawa dompet karena biar duitnya tuh nggak lecek gitu. Kalau misalkan aku bawa pakai tempat kartu tuh duitnya tuh pasti dilipet-lipet gitu loh. Jadi ini aku bawa, lagi pengen bawa dompet biar kartunya nggak biar duitnya nggak kelipet-lipet. Ini aku bawa Tory Burch yang kira chevron. Dia tuh bahannya tuh kayak apa, matte gitu ya, matte leather gitu. Lucu banget sih warnanya, blue wood nih. Dia bifold gitu. Ada tempat koinnya juga guys. Tempat koinnya masih ada tagnya. Ini tag ya tuh. Tagnya. Terus kita masukin sini ya. Kita masukin ke tasnya. Oke, kita masukin. Terus ada tempat kartu juga dari Kate Spade. Karena kartu aku tuh banyak banget. Nih aja ada duit itu. Isinya ini muatan banyak sih. Kalau misalkan aku lagi males bawa dompet si bifold ini, aku biasanya bawa ini aja, tempat kartu dua nih. Atau aku lagi pakai tas yang super duper kecil, jadi nggak muat. Jadi aku tuh bawa dua ini aja udah cukup sih. Dan sama debit udah. Kalau lagi males lagi bawa tas yang kecil gitu, pasti aku andalannya debit aja, debit card gitu. Sama ini kita masukin. Terus jangan lupa litin. Ini walaupun kita pakai masker ya, tapi aku kalau ngelihat pucet tuh kayak gimana gitu. Terus ini hand sanitizernya juga aku beli yang tipis, jadi dia iri tempat. Kita bisa slipin di mana ya? Di sini masih slipin ya. Oh, si muat loh.
Terus kita masukin ini, ada earpod-earpodan ya. Earpod-earpodan ini Bluetooth tapi lumayan juga loh by the way. Ini aku beli di Shopee. Bisa berfungsi dengan baik. Nah, terus nih ada juga handphone. Handphone iPhone 8 yang biasa, dan ada ada handphone aku satu lagi juga yang lagi aku pakai buat nge-review. Nah, kan aku ada handphone satu lagi nih yang aku pakai buat nge-review. Handphonenya itu S10 Plus, jadi aku pakai dummy-nya aja ya, S10 Plus ya. Bentar. Ini aku pakai dummy-nya. Ini kemarin aku tuh ganti layar. Jadi ini seukuran S10 Plus ya kira-kira ya. Kita bisa masukin di mana ya? Ternyata udah penuh, guys. Ternyata udah penuh. Bentar, kita atur-atur. Nah. Ternyata muat. Nih. Udah deh, muat ternyata. Ternyata muat apa yang kita apa yang muat di KC 26. Itu muat juga di Coach Jade. Jadi kalau yang mau beli Coach Jade, kalau yang lebih suka tas kecil, bisa beli Coach Jade. Ternyata muat juga, guys. Tapi ini agak susah sih, emang agak tumpuk-tumpuk itu ya, karena kompartemennya juga cuma segini. Ini benar-benar full. Full compartment. Ini ada handphone 1, handphone 2. Jadi sih handphone 2. Terus ada hand sanitizer, ada lip tint, ada dompetnya juga. Ada tempat kartu full. Gitu. Oke, guys. Sama ada kalau mau bawa vitamin nih, ada vitamin. Ya bisa diselipin ya kalau vitaminnya tipis. Terus sama kalau masker kainnya taruh mana ya? Masker kainnya masih cukup sih sebenarnya, karena ini kan bisa diselip-selipin juga kan kalau masker kan. Cuman agak susah ya kalau masker. Udah deh, itu aja. Tapi ini sebenarnya agak di abuse sih tasnya tuh. Ya, tapi kalau kalian suka, tapi kalau aku nggak suka, kalau misalkan aku emang nggak cukup, biasanya aku ganti dompet gitu. Jadi misalkan ini yang gak aku bawa gitu, jadi aku cukup bawa gini aja nih. Oh, jadi ini kan agak-agak sepi ya, agak-agak lowong gitu. Jadi daripada yang tadi tuh bener-bener full banget gitu. Oke, guys, jadi sekian dulu. Ini aku lagi di parkiran, lagi nunggu suamiku, jadi aku mau nge-review bentar aja. Nah, jadi sekian dulu. Ini Coach Jade sama Coach Casey aku. Ternyata isi yang ada di sini bisa muat di Coach Jade aku. Gitu, sekian dulu dari aku. Jadi kalau misalkan ada yang masih ragu-ragu, si Coach Jade ini muatannya cukup banyak juga kok, karena dia lebar juga tuh. Tapi kalau kalian dan masih bisa diatur gitu. Jadi kalau misalkan kalian gak mau terlalu full compartment, bisa diganti. Misalkan si dompet ini kita gak usah bawa tuh, bisa juga gitu. Jadi cukup bawa tempat kartu aja. Oke, sekian dulu review dari aku. Nanti next kita akan ketemu lagi di review-review berikutnya. Oke, bye.